Moho Agung Kang Kawasa ing jagat Krana Satriya piningit Dadya srana sirnane Angkara murka hanya Satriya piningit nanti yang bisa basmi Angkara murka. Siapa Satriya piningit? Banyak orang bilang. Nanti Satriya piningit yang jujur menjadi ratu. Salam Nusantara. Para hayu sakung tumati. Sesanti sepisan merdeka tetap merdeka salminyo. Terima kasih. Ini kami tidak bisa bicara cepat seperti Mas tadi, seperti bapak-bapak, karena saya tidak biasa pakai bahasa Indonesia yang cepat. Tapi saya akan berusaha. Walaupun saya mengatakan apa nanti, saya berkata dari hati nurani, dari hati sanubari yang mening. Kasih dia. Benar tadi yang sudah dipaparkan bapak-bapak prasejarah. Tapi beda lagi, saya ini bukan orang sejarawan, tapi saya hanya seorang penghayat tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Benar, hukum itu juga hanya dua. Satu hukum Tuhan dan dua hukum manusia. Hukum Tuhanlah yang menentukan segalanya. Tanda-tanda orang yang benar-benar orang berketuhanan ada. Jadi kita benar. Kita ini bangsa yang mercu. Memang Indonesia, Nusantara mercu dunia, bukan yang lain. Indonesia itu mercu dunia, bukan yang lain. Apa saja punya. Iklim panas, iklim dingin, iklim yang sedang punya. Maka tadi para sepuh penjenenganipun Mbah Gatot, Mas Arif sudah mengatakan ini matahari mau terbit dari timur. Benar, saya sendiri sudah menyaksikan dari hati saya sendiri. Saya berangkat dari seorang seniman. Kita ini seorang budaya. Bangsa kita kaya dengan budaya. Budaya itu hanya ada tiga. Satu budaya adat, dua budaya seni, tiga budaya spiritual. Budaya adat untuk manusia hubungan dengan alam semesta sampai lingkungan hidup. Ya, budaya seni untuk manusia hubungan sesama manusia sampai antar daerah, antar suku, antar bangsa lewat budaya seni. Tapi kalau budaya spiritual untuk manusia hubungan dengan Tuhan. Tapi maaf saudara-saudara, bapak-bapak, manusia tidak bisa langsung hubungan manusia langsung Tuhan, tidak bisa.
Karena apa? Sebagian kita ini kotor. Padahal Tuhan lah yang maha suci. Nah, kita harus lewat filter. Punya filter. Semua manusia sedunia sama. Kita punya hati nurani, kita punya harga diri. Tadi sudah dikatakan, kita harus melawan tapi tidak pakai kekerasan. Itu Mbak Gadot. Di istilah Jawa sudah dibilang, sudah dikatakan, perang ojo ngalahne musuh. Yeah. Perang ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji. Itu istilah Jawa. Perang menang tapi orang ngalahne musuh. Betul itu. Kita harus pakai hati nurani, hati yang suci. Kita harus tegak. Berangkat dari mana kita harus menang? Kesungguhan. Dasarnya hati yang jernih. Berangkat dari pikiran yang benar, harus mau mengatakan yang benar. Dan mari kita didasari perilaku yang benar. Sudah lama kita ini ingin kembali merdeka. Bagaimana rasanya orang merdeka masuk gini terus? Kita ini hidup di negeri sendiri, di pribumi. Kenapa harus diatur orang lain? Ya, ya? Dan di budaya Jawa ada sedikit kidung. Ya, ini saya punya kidung, gini. Kalau nanti kurang enak suaranya minta maaf. Ini saya punya kidung. Jangkane pujangga Jawa dumadine jaman mangke bisa mardika sanyata yen kawengku ratu adil. Sinar tansah bekti sumung kemring moho agung kang kawasa ing jagat krono satrio piningit dadya srana sirnane angkara murka. Hanya satrio piningit nanti yang bisa basmi angkara murka. Siapa satrio piningit? Banyak orang bilang. Nanti satrio piningit yang jujur menjadi ratu. Tapi belum pernah saya ketemu siapa ya satrio piningit itu. Lah, satrio piningit ya jiwa kita, orang Nusantara. Kenapa disebut Nusantara? Memang kita dari beberapa antara-antara manusia, di antara-antara Nusa menjadi satu, diesakan. Indonesia, Indo kan dari beberapa sudut, tapi beberapa arah, esa satu. Mari kita menyatu jadi satu untuk kekuatan kehidupan manusia. Dan orang bilang, orang Jawa sudah punya tolok ukur. Apa itu? Hamemayu rahayune bahwono. Makanya kita kalau perang keras tidak mau. Tapi kita punya. Kan kita selalu di hadapan Tuhan. Mungkin bangsa lain tidak seperti kita, hanya berkeyakinan. Karena ada bedanya. Orang yang memang benar-benar orang berketuhanan, ada tandanya. Ada mas tandanya. Nah, makanya
yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang menemukan kegelapan seperti kemarin, mengganggu ketentraman orang lain, sudah itu menghina. Saya tahu gambar di TV, kaget saya, kok gitu ya? Berarti itu bukan orang ketuhanan. Jiwa ketuhanan kok gitu ya? Benar, para sepuh tadi sudah mengatakan, kita ini dasar Pancasila. Pancasila bukan hanya sekarang, dulu sudah ada. Yang namanya Ponco Dharma. Ponco Limo, Dharma Sesanggeman. Jadi kita tidak usah khawatir, pasti kita menang. Asal kita tetap berjalan di atas rel yang sebenarnya. Sudah kelihatan, sudah jelas. Ini sesepuh sudah datang di Indonesia, sudah kembali ke Jawa. Kemarin lusa, belum ada satu bulan, saya didatangi. Terima kasih. Beliau datang ke rombok saya, bilang, gini-gini, besok kalau ada tanda gini, jadinya gini. Tanah Jawa yang sebelah sana mau jadi gini. Saya sudah datang 17 tahun membawa tanda tsunami Aceh. Yang pertama datang, Mas. Kemarin rawuh teng rompok kula. Saya diwejam, saya dikasih keterangan, kamu harus gini, harus gini. Oh, nggih, sedikit jauh. Besok yang selamat, orang yang tidak kehilangan jati diri. Titik. Kita Indonesia, kita Nusantara, kita satu. Kita satu. Jadi kita sebetulnya manusia itu tidak begitu sulit kok. Kalau tidak mau dikatakan jelek, jangan berbuat jelek. Titik. Kalau tidak mau dikatakan penjajah, jangan menjajah. Sudah lama kita ini diinjak-injak bangsa lain. Sudah lama. Sembuyang kita sekali merdeka, tetap merdeka selamanya. Merdeka selamanya. Jadi kita harus kembali ke Nusantara. Nusantara. Nah, sebelum Indonesia kita kan Nusantara. Beres. Pas sekali acara kita yang baik. Nah, ini tanda-tanda. Contohnya apa yang sudah hilang bisa diambil kembali kepada pimpinan kita sekarang, presiden sekarang. Coba lihat. Freeport sudah berapa tahun dikuasai Amerika, Kalimantan, batu bara, sekarang sudah diambil kembali. Perjuangannya luar biasa pemimpin kita sekarang. Matur semanuun, Pak. Jadi ya, mungkin saya tidak bisa mengatakan yang lebih banyak. Nanti masih ada dialog, ada yang akan besok dumadam Mbah Harjo. Nanti bisa kita dialog, ngomong-ngomong bagaimana dok kita ini langkah selanjutnya. Nah, maka kira-kira sedikit ini saja yang bisa saya ucapkan. Bila ada kekurangan atau kurang enak di hati, saya minta maaf.
jerkumlo namung manungso sakwantah jan mawaloko tartamtu asik kathah kekirangan. Matur nuwun, terima kasih. Medal kula aturaken dumateng prasara. Matur nuwun, Pak Arjo. Inggih, luar biasa sangat menika raosipun nambah syukur. Dan jawaban-jawaban tadi yang menarik adalah bahwa kita harus berhati-hati dan sesungguhnya saat inilah menapa Bang Pangus Sahino itu muncul dengan tanda munculnya poro satrio piningin tadi yang tiada lain adalah jiwa satria. Betul. Kalau guru saya dulu mengatakan ibaratnya 1000 Buddha tercover di sangkarnya, maka saat ini akan muncul kembali. Matur nuwun. Oke.